Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FKASN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, saya Nabila Paramita Sepiani, saya Dinar Ayu Indani, dan saya Rafki Nur Anissa dari SMA Negeri 1 Cepiring. Di sini kami akan membawakan sebuah puisi dengan judul Si Gagil Harapan Memanggil, karya Nabila Paramita Sepian. Si Ganjil Harapan Memanggil. ...2020 telah berlalu. Langit biru lama tak berdebu. Warna kuning kian trending dibanding ungu. Pun banyak orang kian lama menyangga dagu. Awan gelap tak surut menyelimuti kalbu. Banyak insan tak bisa bersua. Pelajar merana, daring banyak kendala. Pedagang kecil kian kerdil. Pengusaha besar pun tak sanggup melawan takdir. Banyak pekerja seni duduk termangu. Kapan kiranya panggung besar menunggu-nunggu? Tepukan tangan mengiringi lagu. Suara penonton yang mengeluh-eluh. Mengapa hujan tak setulus dulu? Mengapa angin bertiup makin tak tentu? Si kecil kian menggebu-gebu, menambah ruang bagi mereka yang tumbang, menambah deretan panjang yang kian memilukan. Pariwisata kian rapuh, para pedagang kian lumpuh, pekerja seni kian lusuh, tenaga medis berjuang melupakan peluh. Ekonomi bergoyang dahsyat. Si makhluk kecil menyebar dengan pesat. Secercah sinar muncul dari si kecil yang tak kasat mata. Sorot mata para centenial muda. Keluarkan ide mengguncang dunia. Pembuatan vaksin tepat guna. Si ganjil datang membawa harapan, mengembalikan senyum semua orang, menguatkan mereka yang terpuruk remuk, merekatkan apa yang telah retak, memupuk mereka yang menggapai asa, membangun kembali semua yang terpaksa harus diakhiri. Tanamkan tekad semua bisa kembali. Si kecil mungil akan hilang tak kembali.
senyum manis anak sekolah. Pelukan manis tenaga medis. Pedagang kecil membangun asa. Pengusaha besar ciptakan peluang usaha. Pariwisata kembali bangun gagah perkasa. Pekerja seni berkreasi dengan leluasa. Ayo bangun anak muda. Ayo bangun para centenial muda. Ayo bangun masyarakat Indonesia. Kita kembali membangun bangsa tercinta. Terima kasih sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.